Hei, mau mendung. Enak ini dengar-dengar lagu-lagu mellow, lagu-lagu sendu. Mana ya tukang speakerku itu? Udah jam berapa ini belum diantar-antarnya? Ih, jahat kali Uncle Muto ini. Awas, Upin. Ish. Nah, masak rendang lah kok. Rendang jahe. Binomat lah kentang ini nanti makanannya, lauknya ya. Gak sanggup beli daging. Kentang lah dibuat. Sama jahe. Mak. Mae. Mak. Mae. Apa bawa anak mama? Ambilkan bobo minum, napa, mak? Kok mingke kali sih, nak? Mau minum aja pun harus diambilin. Mamanya lagi sibuk ini di dapur, loh. Tolonglah, mak. Haus kali bobo lo, mak. Mae. Inilah punya anak satu. Ih, mingke kali. Iya, bentar ini mama ambil. Mengkek kali lah, minum pun harus diambil, karena bobo lemas sekali loh, ma, capek. Ngapain rupanya bobo? Masak? Nyuci? Enggak kan? Jadi kok bisa lemas capek kayak gitu? Ih, mama inilah, awak kan pengen dimanja loh, ma. Kurang manja kayak mana lagi sih, nak? Kurasa kalau mama bobo itu Wak Nini udah habis bobo dicubitin loh. Ih, nggak mau lah awak jadi nanya Wak Nini. Makanya jangan mengkek kali lah, nak. Mama lagi sibuk kali loh di dapur itu. Masa apa-apa mama, apa-apa mama. Kapan bobo mandirinya kayak gitu? Iya loh, ma. Awak kan cuma minta minum aja, nyak. Ya udah, mama mau masak dulu. Bobo sapu apa rumah ini biar mama nanti tinggal ngepel. Iya, ma. Siapa itu perempuan? Kok ngeri kali penampilannya? Bisa dia bawa speaker kayak gitu ya, Pak Modangdutan? Aduh, gimana lagi rumah Bu Tatiana ini ya? Aduh, speakernya berat kali lagi, sampai 50 kilo ini. Aku tanya sama kakak itu ya. Eh, kak, kak, kakak yang manis. Mau tanya aku, kak. Kau cantik-cantik, tapi suara kau kayak laki-laki ya. Mau nanya apa rupanya, dek? Aku memang laki-laki, kak. Ini disuruh tokeku aku ngantar pesan atas nama Ibu Tatiana. Kakak tahu? Ngeri kali, laki-laki kok bentukan kau kayak gini loh, dek. Si Tatiana yang jualan misop, maksud kau? Ih, nggak tahu pula lah, Kak Mirna, kak. Entah jual misop, entah jual diri pun aku nggak tahu. Yang penting ini speakernya dia lah itu. Lantem juga mulut kau ya, dek. Bilangin kawan aku jual diri. Dia nggak jual diri loh, dek. Jual gigi. Kenapa rupanya kak giginya emas? Alah, nanti kau tahu sendirinya itu kalau nampak dia. Alah, udahlah itu, jangan banyak kali cenggu, nek kakak. Tahu nggak kakak rumahnya sebenarnya? Ya tahu lah aku, dek. Kan dia kawan aku. Antarkan Mirna ke sana ngapa, kak? Kau laki-laki, kau bilang. Tapi nama kau Mirna. Iya, kak Mirna. Nama panjangnya Mirna Susanto. Ada-ada aja loh nama kau. Eh, teringatnya nih, dek. Speakernya bisa hidup nggak? Wih, bisa lah, kak. Ini kan speaker anti emosi. Jadi kalau denger ini, kita bisa happy-happy joget-joget. Iya, nya. Kok meriah kali lah si Tati beli speaker kayak gini. Mau dibuat apa coba sama dia? Woy, halo. Nggak urusanku lah itu untuk apa dia. Yang penting antarkan dulu, kak, aku ke tempat dia, ayo. Ya sabarlah kau, orang kau yang minta tolong kok. Emosi kau. Oh iya, maaf lah, kak. Udah jorok kali lah keramikku ini ya. Nah, kayak gini kan kilat dia. Ada bisa wak berkaca di sini. Allah. Ih, panas sekali dalam rumah ini. Ih, rajin kali ya malam-malam ngepel. Malam-malam kepala kau. Enggak, kau tengok ini terang kali. Kau tengok pakai mata batin kau itu. Hah? Apa, kak? Kau hamil. Siapa pula yang menghamili kau, kak? Setan, Rita, setan. Yang menghamilin puas kau, ha? Oh my God, oh my God. Nggak nyangka aku, kak. Kau nikung wakmin dari si Nining. Memang nggak orang kurasa kau ya, Rita. Cepatlah, Susanto, lama kali. Tunggulah, kak. Berat ini. Kalau nggak gotonganlah kita, nanti kubelikan KKS. Yaudah, yaudah deh. Sini, sini, sini. Sini, biar aku aja bawa.
Pokoknya nanti kau bayarkan aku misapnya si Tati ya. Ih, cucuk kali itu. Lah kakak ini. Godang bawa kali itu, tenaganya. Bukunya. Iya kak, memang benar tuh sini kak cerita-cerita. Ya Allah Rita, baru kupel loh ini Rita tuh. Berat juga ini ya. Ini baru yang namanya Samson. Eh kak Is, ngapain kau bawa speaker? Loh, kau baru beli speaker Is? Enggak loh kak, punya si Tati ini. Punya si Tati, jadi ngapain kau yang bawa-bawa? Ini siapa saudara kembar kau, Is? Inilah kak, si karang giginya Mimi Perih, minta tolong tadi dia. Tenang, mak, capek kali Kike. Mak, sejak kapan pula kau keluar dari didik rahimku kau ya? Iya kakmu, kak Is saya bisa kali kan, sanggup kali dia nyawa biduan kayak gini. Masih bisa aku jadi biduannya. Gak usah banyak tingkah lah kau Rita, jangan sampai nanti kau ambilkan petir di kepala Susanto ini, ku tombakkan ke mata kau, mampus kau. Hah? Susanto? Punya burung kau rupanya, dek. Adalah kak, namanya aku laki-laki. Kalau kayak gini aku namanya Susanto, kalau kayak gini baru nama aku Mirna. Oh alah dek, bencong rupanya kau. Itu selama ayam, Kika maci bukan bencong. Sekali lagi ya kau panggil aku mama ya, aku masukkan ini ke lubang neraka kau. Udahlah Is, kau antar lah itu, udah emosi kali aku nengok kalian di sini. Yaudahlah kak, biar aku antar dulu ya. Eh gak usah diangkat, ini aja kak nih. Ya Allah Susanto, bukannya kau bilang dari tadi sampai lecet ini bahu aku kau buat ya. Eh kak, janganlah kau antar ke tempat kak Nining, nanti dibutannya lagu kasidah pula. Kak, ini punya ibu Tatiana, bukan punya ibu Nining. Dengar! Apa sih kau biduan, kau sosok kecantian lah kau. Goyanganku lebih hot daripada goyanganmu, kau tengok ini, ha? Ya ampun Rita, nggak ada yang mau nengok goyangan kau yang hot. Ini speakernya punya si Tati, bukan punya si Nining loh. Rita, ini buat emosi aja kau lah Rita dari tadi. Aku belum tahu aja kalau aku joget ular, kukulum-kulum ular. Alah ribut kali kalian, kayak gini 10 bisa aku beli, ha? Eh kak, janganlah dicetek-cetekin. Udah kau diem aja. Bisa, nanti belum sampai ke orangnya, aku yang dipotong gaji. Woi, halo! Alah bising kali mulut kau loh, biduan. Rita, jangan kotak-kotak, nanti rusak si Tati marah, gempa bumi, mampus kau. Heran kali aku nengok kau Rita, bebal kali kepala. Kepala kau itu apa itu kau ribut kali? Apa ada tawuran di depan? Ke depan aku bodoh kali kayak saya ini, gak enak lagu yang slow-slow nih, aku hidupin dulu lagu yang DJ-DJ. Geram kali aku nengok kau ya, gak bisa dibilangin. Loh, itu kan speaker anti emosiku, kok dikirim di situ pula? Woi, speaker anti emosiku itu memang ya si Rita ini buat naik darah, itu si Tati Is. Susanto, itu yang namanya Tatiana. Kak Tatiana, ini pesenan kakak. Ini bandel kali kakak ini, gak dikasihnya aku mau ngantar ke sana. Rita, kok tak ada pula itu respekerku. Iya kak, bandel kali kakak ini, dipicit-picitnya tadi ini. Kau pun salah, kenapa kau kasih? Itu dari tadi loh Ti, si Rita ini. Gak ada aku kak nyuruh kakak ini aja yang pandai-pandai memicit-micit ini. Udah kau diam aja, ini kan punya kak Isaya. Rita, ini bukan punya aku loh, ini punya Tati. Kau Tati, kau denger itu, ini punya kak Isaya, bukan punyamu, sadar diri kau. Udahlah kak, pokoknya ini speakernya udah sampai ya kak, gak ada urusannya sama aku lagi, udah pamit aku, ini kak bukunya. Dengar itu Tati, kata kakak itu, ini aja punya Isaya. Kau ya Rita, ini lah spekerku, Rita punya aku. Ih, pengen kali aku toko kepala kau pakai pel-pelan ini lah Rita. Iya kan kak, si Tati ini sok-sokan kali. Udah kak, kalian tenang aja, biar aku hidupin musiknya.
Aku memang laki-laki, Kak. Ini disuruh tokeku aku ngantar speaker punya Tatiana. Inilah, Kak. Sekarang gigi Mimi perih. Lupa apa? Abis tolong. Minta tolong. Action. Berita rusak nanti. Kok kotak hati. Nanti kalau misalnya tadi marah, buram-buram gempa bumi ini, Mampu. Action. Kok dikirim pula ke situ antifika? Oh, pulang. Ayo, Ritik, yuk! Enggak! Udah lo, yuk. Sini sendal, kok. Udah. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak.